Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'a wa
علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير نافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baca Qurannya halaman yang sama 227 surah Ar-Ra'd ayat yang ke-19. 227 surah Ar-Ra'd ayat yang ke-19. Afamay ya'lamu. Dan semuanya A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma. Innama yatadhakkaru ulul albab الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات أهل يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تفسيرnya halaman 57 Surah Ali Imran ayat yang ke-99. Surah Ali Imran halaman 57 ayatnya ayat yang ke-99, bacaannya qul ya ahlal kitabi. Terus semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajan wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'budun. Qul, kalau kita menemukan kalimat qul dalam Al-Quran itu tafsirnya qul ya asyrafal khalqi, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh seperti qul huwallahu ahad atau qul a'udzu birabbil falaq atau qul a'udzu birabbin nas. Jadi menggunakan kalimat qul, selalu menggunakan kalimat qul, ini berarti Allah ajak bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab. Ahli kitab ini yang dimaksud semua. Yang paling utama tafsir dari para ulama adalah ulama'u ahli kitab, ulama'u ahli kitab. Kenapa demikian? Karena mereka lah yang lebih mengetahui tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau banyak sekali menuliskan di kitab beliau Al-Khasa'is Al-Kubra tentang pengakuan daripada ulama-ulama dari kalangan Yahudi yang mereka mengakui tentang kebenaran dakwahnya, kebenaran kenabiannya, kebenaran risalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Di antaranya adalah Al-Imam As-Suyuti menjelaskan di sini ada salah seorang yang bernama Zaid bin Sa'nah. Ini Zaid bin Sa'nah, orang Yahudi, ingin menguji tentang kebenaran kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia pengen tahu, dia pengen mencocokkan antara keterangan di kitab Taurat dengan kenyataan sesungguhnya yang ada pada dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata beliau? Pas aku bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini keseringan. Jadi orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, kalau mereka membaca dengan benar di kitab-kitab Taurat, Injil mereka tentang sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pas melihat Nabi Muhammad, mereka mengatakan benar, ini wajah yang benar, yang tidak pernah berdusta, ini benar seorang utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka mengetahui
baru amprokan doang, pas-pasan doang, sudah mengetahui tentang kebenaran daripada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi Nabi belum apa-apaan, Nabi belum bicara apa-apaan, mereka baru pamasan doang melihat wajah Nabi, mereka sudah mengetahui inilah wajahnya seorang rasul yang Allah janjikan yang menjadi penutup akhir zaman, subhanallah. Apalagi mereka melihat langsung tanda daripada penutup kenabian. Mereka bilang banget sih. Tanda daripada penutup kenabian. Diganti, ada yang ganti ntar. Bagus kan itu? Bagus kan? Mereka jelek. Jadi pikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kali-kali yang mengajar begitu. Jadi mereka mengetahui, baru melihat Nabi Muhammad doang, baru papasan, mereka tahu inilah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sebagai penutup dari sekalian Nabi, penutup seluruh Nabi. Apalagi mereka sudah melihat tanda khatamun nabiyyin, yaitu seperti telur daripada seekor burung yang ada di antara kedua pundaknya Rasulullah SAW. Ada tanda seperti sebuah telur dari burung dara kecil tuh di sini. Ada di antara kedua pundaknya Rasulullah SAW. Kalau mereka melihat, mereka lebih yakin lagi ini benar merupakan seorang rasul, seorang nabi. Jadi kalau mereka melihat, mereka melihat langsung tanda diganti nabi dengan M pengurus dalam kali-kali. Cari yang bagus teknisinya di toko yang benar, bukan abal-abal begini. Jadi urusan. Jadi kalau mereka sudah melihat, melihat apa? Melihat khatamun nabiyyin, tanda daripada penutup kenabian yang ada di antara kedua pundaknya Nabi Muhammad SAW di belakang sini nih. Ada seperti telur daripada seekor burung merpati. Kelihatan. Mereka melihat, mereka lebih yakin ini benarlah ini Nabi Muhammad SAW yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu. Kenapa demikian? Karena ini banyak orang-orang Yahudi, banyak ulama-ulama Yahudi, bahkan Nasrani, mereka sudah melihat langsung kebenaran sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa di antara ini? Zaid bin Sa'nah. Zaid bin Sa'nah sebelum masuk Islam dia ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ketemu, dia melihat Nabi. Apa yang beliau katakan? Tidaklah aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan kesabarannya luar biasa. Kesabarannya luar biasa. Jadi kan ada tandingannya. Diuji dari kesabarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau beli korma. Beli kormanya tidak cash, tapi beli kormanya tempo. Pesan nama lagi kormanya. Kemudian sebelum sampai waktunya 2 atau 3 hari, beliau sudah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal belum waktunya. Seharusnya hari kedua berikutnya, seharusnya hari ketiga berikutnya. Belum waktunya sudah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung beliau ambil kurma yang ada di baju gamis Nabi, yang ada di selendang Nabi, diambil langsung. Diambil langsung karena Nabi lagi bawa kurma. Ada di baju gamis Nabi, kemudian ada di selendang Nabi, langsung diambil oleh Zaid bin Sa'nah. Diambil, kira-kira marah enggak? Marah seharusnya. Nabi mukanya muka bagaimana? Muka yang biasa, bukan muka yang kesel, bukan muka yang marah. Kemudian Zaid bin Sa'nah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ala taqdi ya Muhammad haqqi. Silakan sekarang engkau memutuskan hak aku berikan kepada aku, diminta haknya. Dilihat hal ini oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Umar, kata beliau, ay aduwwallah wa ay musallallah atakul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asma. Apakah aku enggak salah dengar tadi dibilang apa? Berikan aku hak aku, padahal udah diambil tuh haknya itu. Masih bilang berikan aku hak aku, dan juga dengan kalimat-kalimat yang enggak pantas diucapkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar dengar. Kan Sayyidina Umar orangnya kan cepat ini, cepat apa? Paham dia. Dengar Nabi diapa-apain, yang maju duluan siapa? Sayyidina Umar yang maju. Kan pernah kajian, pernah kejadian ada Arabi, ada Arab gunung datang ke Nabi Muhammad, nyelak-nyelak Nabi Muhammad. Nabi lagi ngajar, dicelak-celak Nabi Muhammad, engkau ini lebih berdusta daripada wanita-wanita yang pandai bersilat dia. Nanti kalau enggak punya dekat-dekat punya duit kan yang beli nanti mereka rambutnya susah banget, paling 2 juta, 3 juta beli mic, kan yang beli nanti. Waktu Nabi dicelak demikian oleh orang Arab gunung di hadapan sahabat yang banyak, maka diri Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau bangun, beliau diri, beliau keluarkan pedangnya. Da'ni aqtulhu ya Rasulullah, biarkan aku yang membunuh orang Arab yang tidak tahu siapa engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kejadian yang bikin gemes sahabat, yang bikin sepaneng sahabat, yang bikin emosi sahabat, yang ngeluh maju siapa? Sayyidina Umar. Beliau berani, beliau gak ada takut dengan musuh-musuh Allah, dengan musyrikin, dengan kufar, karena jiwa beliau sudah dipersembahkan untuk Allah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Nabi langsung melihat kepada Sayyidina Umar dengan wajah yang tersenyum. Jadi enggak merintahin apa? Enggak merintahin suruh ngebunuh, enggak. Kalau kita kan enggak. Dia habisin aja kalau kita sih. Rasulullah enggak demikian. Waktu kejadian seperti itu Nabi dicela, dihina, Sayyidina Umar sudah siap dengan pedangnya. Karena Sayyidina Umar angin belah kepala ente. Kayak begitu lah Sayyidina Umar tuh bahasanya. Saya belah kepala anda di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi cuma ketawa, Nabi senyum, Nabi enggak marah. Apa kata Rasulullah SAW? Ana wa huwa kunna ahwaju ila ghairi hada minka ya Umar an ta'murani bi husnil ada wa ta'murahu bi husnil tiba'ah. Saya dan dia sama-sama butuh, sama-sama butuh, sama-sama perlu, sama-sama butuh, sama-sama perlu. Maka engkau perintahkan dia biar bagus caranya, nanti pun aku sama dengan demikian dengan dia akan aku perbagus cara aku. Sayyidina Umar pergi langsung. Apa kata Zaid bin Sa'nah? Sungguh aku telah melihat tanda kenabian pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Langsung kata beliau, ushiduka anni qad raditu billahi rabban wa bil istabidina wa bi Muhammadin nabiyya. Aku saksikan kepada engkau, aku ridha Allah sebagai Tuhan aku, Islam sebagai agama aku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi aku. Masuk agama apa? Agama Islam. Mengetahui kebenaran risalah, mengetahui kebenaran sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Makanya sampai dini hari orang-orang yang bikin karikatur menjelek-jelekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang goblok, bukan orang yang bodoh, tapi orang yang apa? Yang cerdas, yang pintar. Dia tahu kebenaran agama Islam, dia tahu kebenaran sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sengaja dia apa itu? Bikin karikatur menghinakan, menjelek-jelekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dampaknya? Apakah orang Eropa jadi berpaling, jadi tambah enggak percaya, tambah enggak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak.
pada hari ini kenaikan orang-orang yang masuk Islam di Eropa lebih sangat meningkat sebelum kejadian karikatur-karikatur itu, subhanallah. Jadi sebelum itu kartun beredar, masuk Islamnya orang Eropa biasa. Pas itu kartun yang menghina Nabi Muhammad beredar, orang-orang Eropa masuk Islamnya malah lebih enak, lebih meningkat. Mereka lebih percaya, mereka lebih yakin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi demikian, orang-orang biasa daripada ahli kitab, ulama-ulama ahli kitab dari kalangan Yahudi, kalangan Nasrani, mereka sungguh mengetahui kebenaran sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sungguh mengetahui tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Makanya sampai hari ini, siapapun orangnya ingin menghinakan Nabi, menjelek-jelekan Nabi, kita anteng-anteng aja udah, enggak usah apa. Enggak usah cinta marah, enggak perlu. Enggak perlu cinta marah. Kita udah cinta dengan Nabi, kita ngaji biar benar, belajar Quran biar benar, belajar gimana hadis Nabi, gimana sunnah Nabi, itu yang kita pelajarin. Jangan pakai apa? Jangan teriak-teriakan gitu, jangan kita demo kesana kesini, gak perlu. Belajar ilmu agama biar benar, belajar Quran biar benar, belajar cara kita sembahyang biar benar, cara pakai air biar benar, cara sembahyang biar benar, cara wudu biar benar, cara mandi hadas biar benar. Itu yang kita pelajarin. Di sana akan timbul kecintaan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi Nabi, semakin kita cinta, semakin orang-orang di luar Islam makin apa? Makin gergetan sama kita. Tapi mereka sebenarnya meyakini kebenaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, Allah katakan di sini ada lagi kejadian yang menarik ini di kitab ini, Al-Khasas Al-Kubra. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah telah menceritakan bahwasanya di zaman Bani Israel ada seorang yang berbuat maksiat kepada Allah sudah 200 tahun. Berbuat maksiat kepada Allah sudah selama 200 tahun sampai mati. Kemudian orang-orang kampungnya langsung ngambil mayatnya, langsung dilempar di tempat pentak, tempat pembuangan apa itu? Pembuangan sampah. Dibuang itu mayat. Karena orang melihat ini orang sudah berbuat dosa kepada Allah selama tadi berapa? 200 tahun. Tahu-tahunya bagaimana? Fa Allahu ila Musa an ikhruj fa shalli alaihi. Allah berikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, keluar engkau, cari itu jenazahnya, kemudian urusi, kafankan, mandikan, sholatkan, makamkan. Nabi Musa bingung. Ini orang sudah difonis oleh orang kampung, dan orang kampung seluruhnya sudah menyaksikan ini orang berbuat dosa kepada Allah selama 200 tahun. Tapi malah Allah perintahkan suruh apa? Suruh cari jenazahnya, urusin jenazahnya, mandikan, kemudian apa lagi? Solatkan, makamkan. Nabi Musa langsung tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, Banu Israel syahidu annahu asaka mi'ati sana." Wahai Allah, ya Allah, orang-orang Bani Israel mereka bersaksi bahwasanya dia berbuat maksiat kepada engkau selama 200 tahun. Allah jawab, hakada kana, benar wahai Musa, itu orang sudah berbuat dosa kepada aku, berbuat maksiat kepada aku selama 200 tahun. Tapi illa annahu kana kullama nashara at-taurata wa nazara ila ismi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabbalahu wa wada'ahu ala ainihi wa shalla alaihi. Tatkala dia buka kitab Taurat, dilihat ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, nama Nabi Muhammad udah ada di mana? Kitab Taurat. Pas dibuka ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung ini orang cium tuh kitab Taurat, langsung dicium. Karena di dalamnya ada nama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita makanya ada adab kita habis baca Quran,
baca kitab para ulama, kita ada untuk apa? Menciumnya, karena pada demikian ini agama dimuliakan, dihormati, apalagi di dalamnya terdapat kalamullah, terdapat ucapan Nabi Muhammad SAW, terdapat nama Allah, terdapat nama Nabi Muhammad SAW. Ini orang Yahudi demikian. Pas dia baca kitab Taurat dibuka, kemudian dia lihat ada nama Nabi Muhammad, langsung diapakan? Langsung dicium, langsung dia letakkan di antara dua seperti ini, digituin, dibuka, dicium, langsung digituin. Wassallallahu alaihi. Ini orang langsung mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Diucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Allah, fasyakartu lahu dzalika. Nih, ini orang biasa, ini orang biasa dari kalangan ahli kitab, dari kalangan Yahudi, yang dia sudah berbuat dosa kepada Allah selama 200 tahun cuma gara-gara dia buka kitab Taurat. Kemudian dia apa tadi? Dia cium itu kitab Taurat karena ada nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad. Kata Allah, fasyakartu lahu dzalika wa ghafartu dzunubahu wa zawwadtu sab'ina hawra. Aku bersyukur, terima kasih kepada orang tersebut. Aku ampuni semua dosa-dosanya dan aku nikahkan dia dengan 70 bidadari. Subhanallah. Lantaran dia cium nama Nabi Muhammad, kemudian dia langsung ucapin selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yakin tuh, yakin dengan apa? Kebenarannya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Jadi Allah katakan di sini, kul ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Jadi kalau bilang ahli kitab, bisa ulamanya, bisa daripada kalangan orang-orang biasanya. Mereka semua sebenarnya tidak membantah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dibilang kufur, kan Allah bilang, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. Sampai kalimat innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Semuanya orang-orang kafir. Siapa orang kafir yang pertama? Dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab Yahudi, Nasrani. Mereka kufur kepada apa? Kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi imannya kepada Allah sama. Sama seperti iman kita kepada Allah. Kita iman kepada Allah. Mereka pun Yahudi yang asli, Nasrani yang memang masih berpegang kepada Injil yang asli. Mereka beriman kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya Allah katakan sebagai kafir daripada apa? Ahli kitab. Nah, Allah bilang di sini, "Qul ya ahlal kitab." Katakanlah wahai ahli kitab, "Lima tasudduna an sabilillahi man amana?" Tabgunaha iwaja wa antum syuhada. Kenapa kalian menghalangi jalan menuju Allah terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah, dan kalian ingin membelokkannya, pengin dibelokin agar orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka yakini bahwasanya syariat Nabi Musa alaihissalam itu sampai hari kiamat. Kan padahalnya kalau sudah ada Nabi Isa, maka syariat Nabi Musa diapakan? Dihapus hukumnya. Kalau ada sudah syariat Nabi Muhammad, maka syariat Nabi Musa dihapus hukumnya. Makanya harus beriman kepada Nabi Muhammad dengan kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi, mereka pengen meyakini muslimin, muslimat, bahwasanya Taurat yang ada itu adalah menjelaskan syariat Nabi Musa terus menerus ada sampai hari kiamat. Itulah yang dibilang tabghunaha iwaja. Mereka ingin membelokkan muslimin, muslimat
dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa dzalika annahum ka'annahum kanu yad'una annahum ala sabilillahi wa sabili, seolah-olah orang-orang Yahudi mereka mengaku-ngaku mereka ada pada agama Allah dan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah katakan Allah tidak akan menerima sekali-kali agama kecuali apa? Agama Islam. Allah tidak akan menerima sekali-kali agama apapun kecuali hanya agama Islam. Mereka ingin mengatakan tidak demikian, yang diterima adalah agama Yahudi. Inilah yang Allah katakan tabunaha iwaja wa antum syuhada, sementara kalian menjadi orang-orang yang menyaksikan hal itu tentang kebenaran dari salah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu bighafirin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak pernah lalai dari yang kalian kerjakan. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجاب السبع سبع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حنان الله. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.